Sebagai bentuk rasa syukur atas rahmat kemerdekaan bangsa Indonesia, Pemerintah Kabupaten Tanja Barat Rabu malam menggelar resepsi kenegaraan di rumah dinas Bupati. Bupati Pemkab mengungkapkan kebahagiaannya atas perayaan Hari Kemerdekaan tahun ini yang berdekatan dengan HUT Tanja Barat ke-51. Bupati Safrial mengatakan dengan suksesnya seluruh rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan, semua pihak dapat mengenang kembali perjuangan para pahlawan bangsa dalam merebut kemerdekaan. Selain itu, peringatan ini juga untuk merenung kembali pembangunan apa saja yang telah dilakukan dalam mengisi kemerdekaan. Bupati Safrial juga menekankan agar kegiatan Hari Kemerdekaan menjadi momentum meningkatkan kualitas diri dengan harapan semakin meningkatkan nilai pengabdian serta pengorbanan yang terbaik demi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Tanja Barat. Saya atas nama seluruh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tanjung Barat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia dan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dirangkai dengan peringatan hari ulang tahun ke-51 Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016. Bila kesungguhan dalam pembangunan daerah ini kita lakukan secara bersama, pembangunan daerah adalah upaya menuju kemandirian agar tidak terjadi. Usai sambutan, Bupati Safrial juga memberikan penghargaan terhadap juara 1 golongan dekorasi putri dan tilawah tunanetra yang masuk 10 besar di MTQ tingkat nasional di NTB. Pemkab memberikan uang tunai sebesar Rp30 juta. Selain itu, seluruh tokoh agama dan masyarakat serta instansi vertikal di Tanja Barat juga menandatangani fakta integritas kerukunan umat beragama. Slamet Riyadi, Jambi TV.